Ricuh antara oknum pesilat di Taiwan diawali padu di internet. Taiwan akan awasi lebih ketat perkumpulan pencaksilat demi masalah keamanan. Pada malam tanggal 2 bulan ini, terjadi keributan antara dua kelompok pekerja migran Indonesia di plaza depan stasiun kereta Changhua. Karena salah satu pihak membawa pisau, insiden tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan satu orang lainnya mengalami luka-luka. Polisi telah mengamankan 39 orang terlibat dan mengirimkan 15 di antaranya untuk dihadapkan pada namun saat ini 14 di antaranya dibebaskan. Menurut penyidikan polisi, para pekerja migran yang terlibat berasal dari kelompok seni bela diri Indonesia yang berbeda, dan konflik ini dipicu oleh provokasi yang dimulai melalui internet. Sayangnya, meskipun kelompok seni bela diri Indonesia di Taiwan mencapai lebih dari 100 dengan lebih dari 3.000 pengikut, mereka adalah organisasi yang sah secara hukum. Namun, jika tidak diawasi dengan baik, dapat menimbulkan masalah keamanan. Polisi menjelaskan bahwa pada malam tanggal 2 bulan ini, dua kelompok pekerja migran Indonesia yang tergabung dalam kelompok seni bela diri PSHT Persaudaraan Setia Hati Trate dan IKSPI Krasakti telah sepakat untuk melakukan perundingan di plaza depan stasiun kereta Changhua. Namun perundingan berubah menjadi keributan besar ketika salah satu pihak membawa 30 orang lain lebih dengan senjata tajam, sedangkan pihak PSHT hanya berjumlah 6 orang. Mereka tidak hanya melanggar aturan seni bela diri, tetapi juga membawa senjata tajam dan menyebabkan dua anggota PSHT luka parah. Salah satu di antaranya seorang pria berusia 32 tahun meninggal setelah dibawa ke rumah sakit. Pada malam kejadian, tim anti kerusuhan polisi Changhua dikerahkan untuk meredam keributan ini, menangkap 39 orang dan menyita berbagai senjata tajam seperti pisau, lipat, pedang samurai, dan lainnya. Polisi mengungkapkan bahwa para pekerja migran Indonesia yang terlibat berasal dari kelompok seni bela diri yang berbeda dan hampir semuanya datang dari luar kota Changhua. Mereka pertama-tama berkonflik melalui internet dengan menghina dan mengejek kemampuan seni bela diri satu sama lain, yang akhirnya berujung pada pertempuran fisik. Setelah penyelidikan lebih lanjut, 15 tersangka yang terlibat dalam keributan tersebut dihadapkan pada digi oleh kantor kejaksaan Changhua. Namun kemarin 14 orang dilaporkan dibebaskan dan tinggal menahan satu tersangka. Pejabat urusan luar negeri dari kantor kepolisian Kabupaten Changhua mengungkapkan bahwa dengan peningkatan jumlah pekerja migran yang datang ke Taiwan dalam beberapa tahun terakhir, kelompok seni bela diri Indonesia yang ada di Taiwan, termasuk dua kelompok yang terlibat dalam insiden ini, telah tumbuh pesat dengan lebih dari 100 cabang dan lebih dari 3.000 anggota. Mereka tidak hanya berkumpul dan berlatih pada hari libur, tetapi juga mengajar seni bela diri kepada masyarakat Taiwan di taman-taman umum. Ini dapat meningkatkan pertukaran budaya, tetapi juga menimbulkan masalah keamanan. Pejabat polisi luar negeri menegaskan bahwa mereka akan berusaha untuk meningkatkan komunikasi dengan kelompok seni bela diri pekerja migran ini dan mengarahkannya ke fungsi yang positif seperti kebugaran dan kegiatan sosial, serta mencegah anggotanya terlibat dalam persaingan yang berlebihan dan tindakan emosional yang dapat menyebabkan Hai guys, jumpa lagi bersama saya, Feferari, masih di promosinya Super Bowl, Super Horror, dan Super Amazing. Oke, bagaimana kabar semuanya? Kabarkan semua masih dalam dunia Tuhan yang mengkuasai hingga saat ini. Oke. Sebelumnya saya turut berduka cita atas berpulangnya salah satu TKL atau TKI Taiwan. Ya, semoga almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya sangat menyayangkan sekali kejadian yang terjadi 2 hari yang lalu. Sebenarnya dan seharusnya kejadian itu tidak seharusnya terjadi ya, seperti itu ya. Nah, seperti yang sudah saya bacakan berita di depan tadi, saya ambil dari sumber Suara BMI berita tersebut ya. Jadi berikut tadi itu
Ternyata seperti itu kronologi terjadinya kasus dan terjadinya tragedi insiden yang terjadi di Changhua beberapa hari yang lalu ya. Sebenarnya hal ini tidak harus terjadi ya guys ya. Sebenarnya hal ini di Taiwan itu nggak terjadi hanya sekali aja, sering kali ya terjadi kayak gitu ya. Tapi ini yang saya pikir ini kejadian yang sangat kejadian yang sangat memilukan sekali ya. Seperti ya, sebenarnya ini kalau dipikir-pikir hanya masalah sepele saja ya sepertinya ya. Tapi bisa berujung menuju ke arah yang menjadikan sekali ya. Jika kalian simak tadi saya membacakan berita dari awal hingga akhirnya itu ya. Jadi kejadiannya itu sebenarnya berawal dari saling ejek mengejek di internet antara kedua belah kubu dua persilatan ya, dua lembaga persilatan lah saya bilang seperti itu ya. Yang satu dari PSHT ya, yang satu lagi itu dari yang satu dari PSHT Persaudaraan Setia Hati Terate, dan yang satu lagi dari XP Kerasakti ya. Jadi mereka tuh sebenarnya ingin melakukan perundingan ya. Saya nggak paham perundingan apa yang akan dilakukan antara kedua belah kubu seni bela diri ini atau organisasi bela diri ini, nggak paham ya. Dan di sini disebutkan juga ternyata perundingan itu berubah menjadi keributan yang besar ketika salah satu pihak itu membawa 30 orang lebih dengan membawa senjata tajam ya. Dan sedangkan pihak PSHT ini cuma berjumlah 6 orang. Nah, yang satu ini 30 orang, yang satu 6 orang, 30 dibanding 6 orang ya guys ya gitu ya. Ya. Nah, di sini disebutkan mereka tuh tidak hanya melanggar aturan seni bela diri, tetapi juga membawa senjata-senjata tajam tersebut dan menyebabkan dua anggota PSHT luka parah. Salah satu di antaranya ya, seorang pria berusia 32 tahun meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit, dan yang satu lagi sekarang masih dirawat di rumah sakit karena luka parah ya. Jadi kejadiannya di depan stasiun Changhua Taiwan ya, seperti itu ya. Terus kemudian sebenarnya kelompok silat ini ya itu sudah lama di Taiwan ya. Ya, mungkin mereka membentuk sebuah organisasi ini ya, itu tujuannya kan hanya untuk menyalurkan hobi ya, untuk olahraga bela diri seperti itu ya. Tapi ketika semua itu disalahgunakan dan semua itu tidak dipakai dengan seharusnya dan semestinya, akhirnya ini bisa mengancam keamanan yang ada di Taiwan gitu ya. Saya nggak tahu lah sebenarnya maksud mereka apa gitu, saya juga kurang paham di sini juga. Sampai hari ini pun saya nggak ngerti sebenarnya motifnya itu apa gitu ya. Motifnya apa kok sampai terjadi seperti itu? Jadi ini masih simpang siur ya gitu ya. Saya nggak ngerti gitu ya. Dan di sini disebutkan ya, menurut penyelidikan polisi, para pekerja migran yang terlibat berasal dari kelompok seni bela diri Indonesia yang berbeda. Ya memang sih, karena yang ada di Taiwan ini memang dari berbagai suku bangsa, ya dari berbagai kota, dari berbagai provinsi dan daerah, banyak banget ya. Bukan hanya satu daerah ngumpul di sini, tapi banyak banget dari berbagai daerah, ya. Dan konflik ini dipicu oleh provokasi yang dimulai melalui internet. Nah, jadi di sini awalnya dipicu dari sebuah internet. Nah,
Sayangnya, meskipun kelompok seni bela diri Indonesia di Taiwan mencapai lebih dari 100 dan lebih dari 3.000 pengikut, mereka adalah organisasi sah secara hukum. Nah, jadi udah sah secara hukum ya, organisasi ini sudah disahkan secara hukum. Karena kita tahu seni bela diri, apalagi yang kita udah pernah dengar PSHT itu sudah terkenal di Indonesia ya, gitu ya, banyak banget pengikutnya juga di Indonesia, apalagi di sini itu juga sudah banyak gitu ya, ya. Namun jika tidak diawasi dengan baik, dapat menimbulkan masalah keamanan. Ya benar, kalau tidak diperhatikan oleh lembaga tertentu ya, atau instansi tertentu, ini akan dapat menimbulkan masalah keamanan. Karena ngerinya ya seperti itu, akan disalahgunakan ya, yang harusnya bela diri, seni bela diri ini untuk membela ke diri masing-masing, ya ini akan disalahgunakan untuk, ya kalian tahu sendirilah, kalau udah merasa merasa hebat, mungkin merasa lihai dan sebagainya, itu akan dipakai untuk kesombongan diri, untuk dipakai untuk coba-cobaan siapa yang paling jagoan, ya seperti itu ya, biasanya kayak gitu ya. Sebenarnya kayak gitu kan nggak boleh ya, itu udah menyalahi aturan yang ada di peraturan bela diri tersebut ya. Satu pengalaman juga, saya dulu juga pernah ikut bela diri ya. Ada yang saya pernah ikut itu jujitsu, sama satu lagi itu merpati putih. Kalau di kelompok bela diri seperti itu, ngomongin bela diri dulu ya, di kelompok bela diri siapapun itu yang menyalahgunakan ya, menyalahgunakan aturan yang ada di bela diri tersebut, berani macam-macam di luar ya, atau misalkan menyalahgunakan buat jago-jagoan, apalagi menempeleng orang di luar, dan ini fungsinya tidak dipakai untuk semestinya, tidak dipakai untuk membela diri atau menolong orang, justru untuk melukai orang. Anggota ini, salah satu anggota ini akan dikeluarkan dari organisasi ini dan akan dikasih sanksi. Ya, dan itu sanksinya berat sekali gitu. Jadi di dalam organisasi bela diri saya waktu itu enggak ada yang berani macam-macam. Kalau ada yang berani macam-macam satu pun ya, itu pasti akan di out atau akan dikasih sanksi yang seberat-beratnya, dan itu harus terima. Terima konsekuensi yang ada. Itu memang ada aturan sendiri ya. Jadi aturannya itu hukumannya tidak main-main, dan itu akan dilaksanakan dan dilakukan sesuai dengan apa yang dilakukan si anggota tersebut di luar. Jadi enggak macam-macam. Gitu ya. Jadi ikut bela diri itu enggak boleh dipakai untuk sembarangan di luar, untuk jago-jagoan atau untuk duel atau untuk apa. Sebenarnya enggak boleh seperti, apalagi sampai tawuran-tawuran kayak gitu. Itu enggak boleh seperti itu. Itu udah menyalahi aturan yang ada di dalam aturan seni bela diri atau organisasi bela diri tersebut. Begitu ya, kira-kira ya. Nah, saya lanjut lagi. Di sini nih, pada malam kejadian, tim anti kerusuhan polisi yang gue dikerahkan untuk meredam keributan, akhirnya dilakukan untuk meredam keributan ya, dan menangkap 39 orang dan menyita berbagai senjata tajam seperti pisau lipat, ada pedang samurai, ada lainnya. Gila, itu yang dibawa senjata tajam semua guys ya, seperti itu ya. Kemudian polisi mengungkapkan bahwa para pekerja migran Indonesia yang terlibat berasal dari kelompok seni bela diri yang berbeda dan hampir semuanya datang dari luar kota Changhua ya. Nah, di sini mereka pertama-tama berkonflik melalui internet dengan menghina dan mengejek ya kemampuan seni bela diri satu sama lain ya, yang akhirnya berujung pada pertempuran fisik. Ya, setelah penyelidikan lebih lanjut, 15 tersangka yang terlibat dalam keributan tersebut dihadapkan pada tuduhan, saya nggak bisa disebut di sini ya, gitu ya, kerumunan dan tindak kekerasan, dan akan diselidiki oleh kantor kejaksaan Changhua. Namun kemarin 14 orang dilaporkan dibebaskan. Ya, jadi 15 tersangka, kemudian 14 orang sudah dibebaskan dan tinggal menahan satu tersangka. Jadi dari 15 orang tersangka ini tinggal satu tersangka lagi yang ditahan, dan 14 orang dibebaskan guys ya.
Kemudian pejabat urusan luar negeri dari kantor kepolisian Kabupaten Changhua mengungkapkan bahwa dengan peningkatan jumlah pekerja migran yang datang ke Taiwan dalam beberapa tahun terakhir, kelompok seni bela diri Indonesia yang ada di Taiwan termasuk dua kelompok yang terlibat dalam insiden ini, ya, itu tuh telah tumbuh pesat dengan lebih dari 100 cabang dan lebih dari 3.000 anggota. Jadi anggotanya banyak banget guys, ribuan ya. Jadi dua kelompok yang terlibat dalam insiden ini itu telah tumbuh pesat menjadi beribu-ribu, lebih dari 3.000 anggota. Jadi banyak banget, bisa kalian bayangkan banyak banget ya ini ya gitu ya. Nah mereka tidak hanya berkumpul dan berlatih pada hari libur, tetapi juga mengajar seni bela diri kepada masyarakat Taiwan di taman-taman umum yang dapat meningkatkan pertukaran budaya, tetapi juga menumbuhkan sekalian. Sebenarnya tujuannya bagus, tujuan seni bela diri ini bagus ya, untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada orang Taiwan bahwa ini loh sebagian dari budaya Indonesia, ada seni bela diri, pencak silat. Dan ini juga bermanfaat juga untuk olahraga dan juga untuk kesehatan. Bagus ya, bagus banget sebenarnya. Tapi ya, tapi kalau tidak diawasi, ini bakal akan terjadi masalah yang menimbulkan keamanan. Apalagi kalau sampai ini disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik, bakal mengancam keamanan yang ada di Taiwan. Gitu loh. Nah, kemudian pejabat polisi luar negeri menegaskan bahwa mereka akan berusaha untuk meningkatkan komunikasi dengan kelompok seni bela diri pekerja migran ini dan mengarahkan ke fungsi yang positif, serta kebugaran dan kegiatan sosial, serta mencegah anggotanya terlibat dalam persaingan yang berlebihan dan tindakan emosional yang dapat menyebabkan konflik. Nah, mulai saat ini, jadi pejabat polisi luar negeri menegaskan bahwa mereka akan berusaha untuk meningkatkan komunikasi dengan kelompok seni bela diri ini. Jadi mempererat hubungan ya, supaya tidak terjadi masalah-masalah baru yang lain gitu ya. Jadi mengarahkan ke fungsi yang positif seperti kebugaran dan kegiatan sosial. Jadi diarahkan ke hal-hal yang positif seperti itu ya. Dan mencegah anggotanya terlibat dalam persaingan yang berlebihan dan tindakan emosional yang dapat menyebabkan konflik. Ya, setuju saya ya. Jadi harus diarahkan ke hal-hal yang positif ya, supaya ya anggotanya itu tidak ada lagi yang terlibat dalam sebuah persaingan berlebihan dan tindakan emosional yang menyebabkan sebuah konflik. Nah, harusnya itu tidak boleh terjadi konflik seperti ini ya, karena perbedaan itu adalah sebuah keanekaragaman. Mungkin si A organisasi beda, si B organisasi beda, nggak bisa untuk selalu bersaing. Jadikanlah dua organisasi ini sebagai keanekaragaman. Jadikanlah kedua organisasi ini sebagai pelengkap, bukan saing-saingan, atau bukan mana yang lebih unggul dan mana yang lebih hebat dan lebih kuat. Seperti itu. Karena ini kan tujuannya sebenarnya bagus loh ya. Tujuannya bagus untuk membela diri yang pertama, kemudian untuk memperkenalkan kepada orang-orang yang ada di Taiwan ini bahwa ini adalah sebuah kebudayaan Indonesia. Jadi orang biar tahu, bukan untuk jago-jagoan dan bukan untuk sebagai dipandang orangnya hebat seperti itu. Jadi saya sangat menyayangkan sekali kejadian ini ya. Benar-benar kejadian sangat memilukan dan menyedihkan sekali. Seharusnya kejadian ini tidak seharusnya terjadi, apalagi kita itu di sini tuh numpang loh guys. Kita tuh kerja di Taiwan itu numpang loh ya. Kita itu di sini tuh cuma sementara, tidak untuk selamanya di Taiwan. Harusnya kita bisa menjaga nama baik, citra orang Indonesia, orang yang punya attitude, punya kesopanan, orang yang punya aturan ya, punya tata krama ya. Tidak membuat ricu dan keributan di negara orang. Ya, ingat tujuan awal kita ke Taiwan atau ke negara ini tuh untuk apa? Itu harus diingat. Kasihan orang tua kita di rumah ini ya, kasihan menunggu kita sukses, bukan kita malah membuat masalah baru untuk keluarga. Kalian bisa bayangkan orang tua korban ini bagaimana perasaannya kalau misalkan posisi korban ini sebagai tulang punggung keluarga guys ya. Padahal orang tua di kampung itu menanti-nanti mereka, menanti ini kembar ya ceritanya ya. Saya dengar selentingan ini korbannya kembar, yang satu lagi sudah meninggal kakaknya karena melindungi adiknya. Sekarang adiknya ada di rumah sakit ya, adiknya sedang dirawat di rumah sakit dan belum
belum pulih ya, ibaratnya kayak gitu ya. Kalau bayangkan kalian ini orang nih, dua ini ya, ini tulang punggung keluarga ya, terus kalian ini sebagai orang tuanya, apa yang kalian rasakan ya, gimana perasaan kalian sebagai orang tua si anak ini menanti-nanti anaknya sukses pulang dengan keadaan selamat, dengan kondisi baik-baik aja ya, sedangkan mendapat kabar dari negara perantauan anaknya menghadapi atau mendapat musibah seperti ini. Perasaan kamu sebagai orang tua gimana coba? Ini harus dipikir ya. Jangan terjadi kayak gitu lagi. Masa orang sama-sama perantau melukai orang perantauan ya. Ini sangat-sangat disayangkan sekali, bener. Nah, ini saya ada satu video lagi ya. Jadi dari Koko Faisal Shah ya. Apa namanya? Penuturan dari orang tua, apa namanya, orang tua pelaku ya. Jadi kalian bisa lihat sendirilah. Ini satu video dari Koko Faisal Shah. Jadi kalian nanti bisa mengambil kesimpulan apa kata-kata Koko Faisal Shah ya. Bisa kita saring dan kita bisa benar-benar cermati. Ini berikut ini videonya. Kok panggil Abi juga sih? Lagi perjalanan. Tunggu dia naik. Naik dia gede. Jangan dia. Jalan kayak apa? Kita sepeda motor. Berapa lama? Sini. Bi. Itu Bi. Ya, semangat. Itu korbannya kembar ya? Ya, yang saya informasi dari tadi itu seperti itu. Dari tadi informasi saya itu sama yang terima dari kantor polisi. Pelakunya lari berapa orang? Ini belum dipastikan lah. Ini pelakunya itu siapa siapa? Karena semua itu dari beberapa kumpul itu kena polisi juga semua. Ya, itu angkut semua aja penyakit. Ya, saya sama karena mungkin awalnya itu ya yang saya lihat dari pemeriksaan karena ini loh transferasinya itu lah yang masalah besar ya seperti itu lah. Cuma masalahnya nanti saya sama tadi ini nanti tadi kita tanya mau hari Rabu itu mau mencari informasi atau mau kita lihat di klasik nah ini kan persidangan kan harus pelanjutannya tidak bukan di Polres lagi gitu jadi ke Juani masuk pun dan ditangkap sekarang. Oh, buat buat telepon teman gue nih di Congo aja deh, ini kan. Oke. Nanti telepon pribadi lah, Bang. Oke, siap. Oke. Gak peduli siapapun, gak peduli dari grup manapun. Yang beginian tidak tegas. Kemarin ada keluarganya dari korban yang kita, tapi admin gue ini pokok. Gak tahu dihilangin nomor telepon lagi. Ini lagi dicariin dia. Keluarga dari korban. Kemarin ada telepon. Keluarga dari salah satu yang udah diangkut sama kepolisian, itu juga ada telepon. Boleh naik darah buat. Jangan dari kalian mengikut. Efek sampingnya sekali lagi, kalau melakukan karena perencanaan, lu pasti seumur hidup. Kalau dilakukan tanpa perencanaan, 10 tahun ke atas. Paham? Sekali lagi pikirkan baik-baik. Kalau mau keluar, gak usah sok-sok bawa sajam. Kalian bawa sajam pun, kalian tidak melakukan itu. Keciduk kalian di jalan, tetap deportasi. Membawa sajam. Membahayakan orang di jalanan lain. Lu juga pasti kena deportasi, minimal penjara 6 bulan. Ya, ini kan mesti paham ya. Apa ya, anaknya yang bisa. Halo? Iya, anak lo, kemana? Kok yang masuk ayam lo? Kamu di Taiwan? Enggak, aku udah di Indo. Itu kenapa anak kamu? Enggak ada lo, kok. Kenapa anakmu itu? Itu kan, dia tuh ikut, kalau ini not ya, sekali ikut apa geng apa tuh kamu di KS dia ikut KS terus kan sama dengar itu dari komen itu saya kekurangan yang satunya kayak gitu terus yang tinggal itu cuma satu kabupaten sama saya aku jawa timur dan ada astagfirullahaladzim terus anak lu masih udah dia anak lu udah diangkut udah aku itu yang tadi itu aku udah dikirimin kabar dari agensi mana pelaku utama loh 24 tahun itu yang dari Taijo tuh lah anak lu pelaku utamanya. Itu anak utama kan tadi tuh kayaknya tuh bukan apa gimana gitu loh, belum tahu. Puluhan tahun loh itu. Kenapa kok? Puluhan tahun. Terus pas itu gimana? Apa maksudnya itu? Ya Allah ke, itu gimana tuh ya Allah. Ya mau gimana? Itu baru 5 bulan loh ke dia tuh di situ. Justru karena nggak mengerti, ikut-ikut yang begituan. Ya Allah ke, gimana ini ke? Berapa tahun ke? Itu mengikuti biasanya ke Koko Faisal itu yang biasa ini kan mengangkat di Taiwan gitu. Ada satu yang pernah hilangin nyawa kaptennya 17 tahun. 17 tahun ya ke? Hilangin nyawa kapten dan itu pembelaan diri.
kamu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang. Coba sama ayahnya tuh. Gak apa-apa nanti. Pak, Pak, gini Pak. Itu kan, pelakunya gak cuma orang satu, Pak. Iya, tapi bawa saja minta dikejar biasanya. Iya. Yang lain hanya pelaku, pelaku pendukung. Pelaku utama adalah bawa sajam dan menancapkan di organ tubuh orang. Dan yang lain, ya, yang itu, yang nonjok, yang mukul, itu pelaku pendukung. Mereka juga bakal kena. Iya. Iya, itu kan, ini kan belum positif. Maksudnya belum positif siapa pelakunya yang utama dulu. Tiga hari ya, namun di sini. Tiga hari lagi kalau dia bukan pelaku utamanya, dia bakal keluar. Tapi kalau dia tidak keluar, berarti dia pelaku utamanya. Oh, gitu ya, Pak. Iya, benar. Iya, berarti itu ditunggu tiga hari, Pak. Tiga hari penyidikan. Iya. Itu nanti hukumnya di Taiwan atau itu gini, itu nanti hukumannya di Taiwan apa dilimpahkan ke pengadilan Indonesia? Di Taiwan. Di Taiwan ya? Iya, tapi kalau keluarga menuntut lagi dari Indonesia, habis dari Taiwan pulang, masuk lagi. Masuk lagi di Indonesia ya? Iya. Dihukum lagi ke Indonesia ya? Iya. Saya kira penyidikan selesai di kirim ke Indonesia yang enggak ada hal itu. Enggak ada hal itu. Itu pasti ditawar. Pak, nanti saya telepon kamu lagi, saya pengen nanya lebih detail. Ya, Pak ya. Tunggu saya sebentar. Ya, kok tolong ya, kok ya. Bisa saya tolong? Ini dia udah saya cuma pengen tahu siapa teman-teman yang lain. Kira-kira aja. Iya, iya, nanti kok. Nanti ini ya. Nanti saya telepon secara pribadi ya. Udah dengar bagaimana keluarga kalian di Indonesia mengkhawatirkan kalian kalau sudah masuk ke dalam. Gimana hati mereka? Baru datang lagi. Sekali lagi ya, yang baru-baru datang, gak usah kalian bawa-bawa sifat-sifat kalian yang di Indonesia. Habis kau, mohon maaf nih, kau udah ngelukain orang, kau tinggal lari, kau kira gak bisa ditangkap. Woi, Peruso, itu Taiwan. Itu Taiwan. Kalau bisa untuk Thailand taruh CCTV, ditaruh CCTV sama pemerintah. Karena gak boleh aja, makanya gak taruh. Kau mau lari kemanapun, kau jangan kira kau udah pulang ke mes. Kau dengar tadi, kalian dengar ya. Nyampe di mes, diangkut. Oke. Tadi kita udah lihat videonya bareng-bareng ya. Jadi penuturan Koko Pesaso dan juga ada sedikit curhatan dari salah satu tersangka ya. Saya nggak paham itu tersangka apa pelaku, kurang jelas juga di situ ya. Jadi orang tuanya curhat, bagaimana kok, bagaimana? Kalau misalkan anak saya di sana tadi gimana hukumannya gitu kan. Jadi Koko Pesaso karena sudah tahu, sudah paham dan juga sudah lama di Taiwan ya. Jadi udah ngerti dia masalah seperti ini ya. Nah, kalau misalkan tadi disebutkan kalau misalkan dia membahas senjata tajam aja itu sudah dikenakan sanksi. Nggak ngapa-ngapain aja, misalkan di luaran terbukti membawa senjata tajam itu pasti akan kena hukuman 6 bulan dan pasti dideportasi. Itu sanksinya. Ya apalagi kalau sampai sudah melukai, apalagi sampai menghabisi orang. Itu bakal akan mendapatkan hukuman mungkin seumur hidup dan ya kita nggak tahu minimal 10 tahun lah ya. Dan mungkin di Indonesia akan, kalau keluarganya nuntut lagi di Indonesia, dia pasti akan dihukum lagi. Jadi di Taiwan udah dikasih hukuman penjara sekian lama, kemudian kembali ke Indonesia lagi, kalau keluarganya nuntut, itu pasti akan ada hukuman lagi di Indonesia, seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi, pesan buat teman-temanku semuanya, terutama yang di Taiwan ya. Tolonglah, tolong. Jaga sikap, jaga semuanya, hal-hal yang jelek-jelek dari Indonesia jangan dibawa lagi masuk ke negara orang. Kita di sini tuh, sekali ingat kita di sini itu sementara, hanya numpang, ini bukan negara kita, kita numpang. Hendaklah kalian itu bisa membawa nama baik, citra baik Indonesia yang terkenal dengan orang yang santun, ramah, orang yang baik, punya attitude, ya orang yang punya sisi kemanusiaan yang baik, ya seperti itu. Apa yang tidak baik selama di Indonesia jangan dibawa-bawa ke negara orang, gitu loh ya. Biar tidak terjadi kebiasaan seperti itu. Kalian bisa bayangkan ini salah satu tersangka ini di sini baru 5 bulan bekerja. Kemudian orang tuanya mendapatkan kabar bahwa anaknya seperti itu. Gimana perasaan orang tuanya ya? Orang tuanya tentunya pasti akan khawatir, iya, kecewa mungkin, iya pasti, dan ya intinya keluarganya pasti sangat-sangat terpukul sekali dengan kejadian seperti ini. Gitu ya. Jangan memikirkan egonya sendiri, tapi pikirkan juga keluarga di rumah.
keluarga di rumah senantiasa menunggu kalian, berdoa setiap hari supaya anaknya di sini baik-baik aja, bekerja dengan baik-baik. Tapi nyatanya, kenyataannya di sini malah melakukan hal-hal yang mungkin tidak seharusnya dilakukan. Ya, sangat disayangkan sekali seperti itu. Ya, jadi ya sangat-sangat memilukan sekali ya, sangat menyedihkan sekali kejadian ini. Hah, mudah-mudahan kejadian ini tidak akan terjadi lagi lah. Ini buat pelajaran aja buat semuanya ya. Semoga hal ini tidak terjadi lagi. Jika ada masalah, selesaikanlah baik-baik secara kekeluargaan. Jangan sampai merugikan orang lain ya. Jangan sampai merugikan pihak-pihak yang lain. Selesaikan dengan baik-baik secara dewasa, secara baik-baik ya. Seperti itu. Oke, saya rasa itu aja ya sharing hari ini, berita hari ini. Ya, mohon maaf sekiranya kalau ada kata-kata dari perilaku yang kurang sopan di konten saya ini, mohon dimaafkan. Sekali lagi, saya turut berbelasungkawa dan berduka cita atas meninggalnya salah satu anggota seni bela diri yang terjadi kemarin ya. Semoga almarhum diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan serta penghiburan. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga yang buat udah nonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati kalian semuanya. Sampai ketemu lagi di berita dan video-video yang lainnya. Salam persahabatan dari Vivari. See you next time. Bye-bye.